Ronaldo! Je Ronaldo! Je Cristiano, jak bir! Aj, je Cristiano! Aj, je Ronaldo! Hajde po skuri! Hajde po skoruči! Hajde po skuri! Hajde po skuri! Hajde Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sergio Ramos tinggal memiliki dua pilihan pada bursa transfer musim panas ini. Brioni bersama Lionel Messi atau Brioni juga bersama Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Oke sobat, berikut penjelasan selengkapnya. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Defender legendaris asal Spanyol tersebut resmi berstatus tanpa klub per Juli 2023. Sergio Ramos menyelesaikan kontraknya di PSG yang berakhir pada musim panas ini. Dalam usia 37 tahun, Ramos tidak memiliki banyak pilihan guna melanjutkan karir di ujung perjalanannya. Ya, dia sepertinya terlalu rentan untuk dijadikan sebagai pilar oleh Real Madrid atau klub raksasa lainnya untuk menuntut persaingan di level tertinggi. Sekarang prioritasnya hanya barangkali bergabung dengan klub yang bisa memberikan jaminan uang di masa usia senjanya. Kabar terbaru yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano yaitu Ramos sedang didekati oleh klub baru dari Lionel Messi, Inter Miami. Namun Fabrizio Romano juga menegaskan opsi lain dari Ramos untuk melanjutkan karirnya. Ya, seperti halnya para bintang lain yang dikaitkan dengan dua klub Arab Saudi. Ahli berita transfer asal Italia itu tidak menyebutkan identitas klub yang berminat mendatangkan Ramos dalam tweetnya. Namun sudah beredar luas di media bahwa Al Nassr, Al Hilal, dan Al Ahli mencuat sebagai klub yang gencar dihubungkan dengan pemilik 22 gelar bersama Real Madrid itu. Bagi Al Nassr, potensi mewujudkan duet Ronaldo dan Ramos juga tak kalah menggairahkan dengan Inter Miami. Ramos dan Ronaldo merupakan simbol kejayaan Madrid antara rentan 2009 hingga 2018 atau selama masa bakti Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu.